Viral rekaman proses evakuasi dua anggota TNI yang tertembak di Yahukimo. Dikabarkan, anggota TNI terjebak di tengah kepungan KKB di Suru-Suru Yahukimo, Papua. Dengan senapan mesin, helikopter terus menembaki lokasi tempat KKB bersembunyi, sekaligus membuka jalur agar helikopter lain dapat mendarat untuk melakukan proses evakuasi. Video itu diunggah oleh akun Tempo Komando Official. Sebelumnya, diketahui kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali berulah di distrik Suru-Suru Kabupaten Yahukimo, Papua pada Jumat 3 Desember 2021 kemarin. Akibatnya, satu personel TNI, yakni Serda Putra Rahadi Kukur dan Kakak Suheri mengalami luka tembak.